2022. Have a good start dan selalu diberkati ya. Sehat selalu yang penting, bahagia dan penuh berkat ya. Dan jangan lupa bersyukur. Oke. Kali ini sekarang aku meluncur lagi ke arah tempat bermain ski, namanya adalah Wilar ya. Ada apa di sana? Nah, di sini aku udah liatin kalian. Harusnya danau tapi ketutup sama kabut. Wow, sekarang kita kayak di negeri awan gitu ya. Semuanya white. Tetap ada matahari, cuman hari ini tidak se-clear kemarin. Nah, oke. Okay. Nanti ya di sana di Wilar itu lebih seru atau enggak, kita lihat aja nanti di sana ya. Tiap hari ski holiday ya, jangan bosan-bosan, oke? Okay? Soalnya mumpung ada salju, guys. Oke. Okay? See you later, cheers! Hai guys, ini namanya Ski Junior Meeting Place. Nah, ini tempatnya Villars. Tempatnya di sini juga bagus buat pemula. Di sini sama ada Snowy Ski School ya. Kalau kamu mau sekolah buat skinya ya di sini ya. Oke, okay, nanti aku akan kasih lihat kamu lagi di sana tempatnya seperti apa, oke? Okay? Oke, okay, ini dari sekolah skinya. Bisa startnya di sini ya. Ke dalam. Nanti dalamnya aku akan kasih lihat kalian lagi, oke? Okay? Hai guys, sudah ada di Villar sekarang ya. Nah, tapi di sini nggak sebagus yang kemarin sih. Oke, okay, untuk pemula, junior gitu. Cuman pemandangannya bagus yang kemarin di Lady Abrelet, Leavenout gini ya. Ya, tapi not bad sih, not bad. Buat simple-simple main, not bad ya. Oke. Okay. Nanti kita cerita-cerita lagi. Oke, okay, di sini ya. Happy New Year 2022 to guys. Halo guys, di sini
cuacanya bagus banget, mataharinya terik, jadi aku masih pakai glasses. Tapi panas banget, jadi aku take off jacketnya, cuma 18 derajat di sini, biarpun salju, nggak terlalu dingin, nggak terlalu freezing. Tapi biasanya kalau mataharinya udah turun, nanti bakalan freezing banget ya. Jadinya tetap standby jaket, dan biasanya kalau misalnya main ski sih tetap pakai jaket, soalnya kan angin ya, soalnya ntar masuk angin gitu ya. Oke guys, di sini sih pemandangannya kayak yang kalian lihat di sini, itu memang buat junior ski. Ya yang senior sih mesti naik-naik dulu ya, cable car kemana gitu ya. Cuman ini kayaknya lebih kecil gitu ya, dari yang kemarin lebih famous di Le Diablerie. Di Cleven Up, of course lebih professional ski resortnya ya. Cuman yang ini kalau misalnya buat main the ski junior ya, kita sih explore aja bagus atau enggak. Ya ternyata ya cukup oke kalau untuk buat belajar-belajar aja gitu ya. Oke guys, nanti aku shoot lagi kemana, mau main bobsliding atau yang lain. Ya, stay tune terus dan jaga kesehatan, jangan lupa ya. Oke. Okay.